Aduh, besok ujian ilmu pengetahuan umum. Soalnya banyak banget lagi. Siapa penemu tahu bulat? Aduh, siapa lagi ini penemu tahu bulat ya? Aduh, Pak Mamat kali ya. Siapa yang goreng tahu bulat? Aduh, ada-ada aja. Masa siapa yang goreng tahu bulat sih? Minyak apa yang dipakai untuk goreng tahu bulat? Waduh, ibu, mati lampu ibu. Ibu, mati lampu. Aku lagi belajar bu, besok ujian. Iya, mati lampu, soalnya ibu belum bayar listrik. Ya udahlah, malam ini kamu belajarnya pakai lilin aja gimana? Ibu nyalain dulu ya lilinnya. Ya ibu, aku mau belajar gimana nih gelap-gelap gini. Ya udah deh bu, aku lanjut belajar lagi. Tomorrow. Udah habis mandi, aku mau langsung sekolah biar gak telat. Minta uang jajan dulu ke mama. Mama, rambutnya kucel banget. Aku mau berangkat sekolah, minta uang jajan dong. Jajan. Tiap hari kerja nih minta uang jajan mulu. Kamu tuh gak bisa hemat apa ya? Tiap hari, mama uang jajan. Bantuin mama dong kali-kali. Gimana sih kamu? Ya mama, aku kan butuh uang jajan. Masa nanti di sekolah gak jajan apa-apa? Udah nih, 1000 buat kamu. Kamu kerjanya beli Robux mulu. Uang jajannya mama kurangin. Ya mama, masa celebu doang sih? Ini buat ongkos aja udah habis, Ma. Ya kalau mau doang jajan ya kamu jalan kaki aja ke sekolah. Buset sih, Mama. Masa aku suruh jalan kaki? Ya udahlah, aku berangkat dulu. Berangkat dulu ya, Ma. Dadah. Aduh, kalau jalan kaki aku pasti telat nih. Udahlah, biarin aku pakai uang jajan aku buat naik bis aja. Daripada aku telat, mana ujian kan nanti. Telolet, bis, ayo telolet. Pak naik. Mau sekolah pak, ke sekolahan ya. Oke siap, jangan lupa bayar ya. Buset, tuh bocah malah bobo, katanya mau sekolah. Jadi turun ya tuh bocah ya. Aduh, aku ketiduran ya. Aduh, udah di mana? Pak, op. Pak, udah Pak, berhenti di sini aja, Pak. Berhenti sini. Ini Pak uangnya, Pak. Ini ya. Aduh, saya bisa terlambat nih, Pak, ke sekolah. Oke, ya udah. Sana hati-hati ke sekolahnya ya. Nah, cus dulu nih. Bye-bye. Aduh, gawat. Aku harus lari nih. Gawat, mana ujian lagi. Aduh, semoga belum terlambat. Aduh, ada bu guru lagi di depan. Gawat nih. Pagi, bu guru. Pagi, udah jam berapa nih? Kamu gak ikut ujian gak sih? Dari tadi ibu nungguin di sini tau. Kamu nih, udah telat 30 menit. Ya, maaf bu. Tadi aku ketiduran di bis. Si bapak supirnya gak bangunin lagi. Padahal aku udah bilang mau ke sekolahan. Kamu ya malah nyalahin supir. Jelas-jelas kamu yang salah. Udah tau ujian masa bisa ketiduran. Ya, bu, maafin saya. Maafin. Aku boleh masuk gak? Boleh ikut ujian gak? Sesuai ketentuan yang berlaku, kalau muridnya udah telat 30 menit, maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut ujian. Ya ibu, kalau aku gak ikut ujian, nanti nilaiku 0 dong. Nanti aku bisa gak naik kelas. Bisa dimarahin ibu aku nih. Itu kan masalah kamu, bukan masalah ibu. Kamu di strap, harus berdiri di sini selama 30 menit. Aduh, udah belajar capek-capek. Telat nyampe sekolah, sekarang di strap. Nilai ujian aku juga gimana nih? Aduh. A few moments later. Sapi, kamu tahu kan kenapa ibu panggil ke ruangan? Kenapa ya bu ya? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa bu. Karena kamu tadi telat dan kamu nggak ikut ujian, nilai kamu 0. Iya bu. Kan aku udah belajar sebenarnya.
Tapi gimana dong Bu? Boleh ikut ujian susulan gak? Gak ada ujian susulan di sini. Karena kamu tadi nilainya nol, maka kamu gak naik kelas tapi. Aku gak naik kelas. Aduh Bu, jangan dong. Tolong kasihani aku. Aku bisa diusir dari rumah Bu. Tolong. Mamaku kayak harimau. Ah, mama kamu cuma harimau. Lah ibu gorila tau. Ibu, ibu, aku pulang Bu. Kenapa kamu baru pulang? Terus kok kamu nangis? Kenapa? Cengeng banget jadi anak cowok. Iya Bu, tadi dipanggil dulu sama ibu kepala sekolah. Apa? Dipanggil? Kamu habis ngapain emangnya? Kamu ketawa nyontek ya? Hah? Enggak Bu, aku gak pernah nyontek-nyontek. Jadi gini Bu ceritanya. Tadi aku berangkat terus naik bis walaupun pakai uang jajan aku bayar bisnya, tapi aku ketiduran Bu karena belajar sampai malam banget karena mati lampu kelewatan sekolahnya. Jadi aku lari-lari sampai sekolah telat. Aku gak boleh ikut ujian Bu, terus nilai ujian aku nol. Apa? Nol? Serius? Gimana sih kamu? Ibu aja dulu dapat nilainya 1, kamu dapat 0. Aduh. Iya Bu, tapi Ibu jangan marah-marah lagi ya Bu. Ini soalnya aku dapat 0, jadi nggak naik kelas Bu. Oh my god, nggak naik kelas? Listrik aja susah bayarnya. Ini sekarang kamu nggak naik kelas. Pergi kamu dari rumah ini. Wah, Ibu, tolong. Jangan. Tolong. Ibu, tolong. Jangan. Jangan bunuh aku, Ibu. Tolong. Waduh, besok ujian. Banyak banget lagi. Siapa istri tukang tahu bulat? Waduh, siapa ya? Kenapa tahu bulat itu bentuknya nggak kotak? Waduh, waduh, mati lampu. Ibu, ibu, mati lampu, Bu. Bu, aku lagi belajar. Mati lampu nih. Tenang saja, anakku. Di sini kan ada genset. Wow. Jadi kamu bisa tetap belajar. Sebentar ya, ibu nyalain dulu. Wow, ibu emang terbaik. Aku jadi bisa belajar dengan tenang. Makasih ibu, lampunya udah nyala lagi berkat ada genset. Tomorrow. Waduh, pakai acara sakit perut segala lagi. Aku harus buru-buru nih. Harus cepat-cepat, takut terlambat sampai ke sekolah. Ayo aku berangkat dulu deh. Ayo ibu, ibu. Aku mau sekolah ibu. Ibu, aku mau sekolah. Aku minta uang jajan dong ibu. Oh, mau uang jajan. Ini nih buat kamu nak. Wah ibu, uangnya banyak banget. Ini bukan uang jajan namanya bu. Aku bisa beli sama kantin-kantinnya kalau gini. Gak apa-apa, buat anak kesayangan ibu. Sini sayang, ibu anterin sekolah yuk. Wah ibu baik banget, makasih ibu. Ayo bu, cus berangkat. Wah senangnya aku dianterin ibu pakai mobil mewahnya, asik. Ayo bu, berangkat. A few moments later. Pagi bu guru. Pagi sapi. Wah, murid teladan ibu sudah datang. Seperti biasa, kamu datangnya selalu lebih pagi daripada anak-anak yang lain loh. Iya bu, aku sudah siap buat ikut ujian. Ya udah, kamu masuk. Semangat ya ujiannya. Oke bu guru, ibu, aku masuk dulu ya. 2 hours later. Tapi, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke ruangan ibu? Wah, kenapa bu? Aku juga nggak tahu kenapa bu. Apa sih rahasia kamu sehingga nilai ujian kamu tuh selalu sempurna? Oh, kalau itu kayaknya karena ibu aku di rumah selalu masakin aku pete sama jengkol deh bu. Jadi aku pinter. Oh itu tipsnya. Nanti ibu coba ke anak ibu. Tiap hari ibu kasih makan pete sama jengkol supaya pinter kayak kamu. Selamat ya sapi. Nilai kamu 100 lagi. Kamu lagi 1. Hebat ya kamu sapi. Peta
pertahankan terus ya prestasi kamu. Yeay, aku happy banget. Akhirnya aku ranking 1 lagi. Wah, makasih Bu Guru. Aku pulang dulu ya Bu. Ibu, Ibu, aku pulang Bu. Ibu tahu nggak? Aku dapat nilai 100. Wow, hebat sekali kamu nak. Si Budi perutnya bodoh. Jelas anak mama memang pinter dong. Yeay, ibu jago pantun ternyata. Ibu, aku juga dapat piala nih Bu. Tuh, weh, keren banget. Aku ranking 1 Ibu. Wah, ranking 1. Anak ibu sangat pintar sekali. Kamu selalu bikin ibu bangga. Kamu mau hadiah apa nak? Bilang aja, nanti ibu beliin. Wah, bener Bu. Aku mau dibeliin. Apa aja ya Bu? Aku mau skuter baru dong Bu. Soalnya teman-teman aku di sekolah udah banyak yang punya. Skuter baru akan meluncur cek. Wah asik, aku udah dibeliin skuter baru sama ibu. Wow keren keren. Aku kalau ke sekolah bisa naik ini nih. Bisa main sama teman-teman jadinya. Aku beruntung banget. Oke guys, itu adalah video roleplay lagi di Roblox Prok Heaven ya guys. Kali ini mengisahkan ada hari yang sial dan ada hari yang beruntung. Gimana? Kalian pernah ngalamin juga nggak? Hari yang sial dan hari yang beruntung. Tentunya pasti kita seneng banget dong ya kalau dapat yang beruntung. Makanya kita harus berdoa dan berusaha terus biar hari kita terus beruntung. Oke guys, paling segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Share video ini ke teman-teman kalian. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video. And bye-bye.